Tidak makan dan minum selama 70 tahun. Pria ini bikin dokter kebingungan. Jika tak makan dan minum selama 3 hari, apa yang akan kalian rasakan? Selain lapar, badan tentu akan terasa sangat lemas, bukan? Hal ini membuat kita tak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Lantas bagaimana jadinya jika kita tak makan dan minum selama 70 tahun? Hal ini yang dilakukan oleh seorang pria asal India bernama Prahlad Jani. Pria berusia 83 tahun itu mengaku telah bertahan hidup tanpa makan dan minum apapun selama 7 dekade atau 70 tahun. Pria yang tinggal di Prana, India ini mengatakan bahwa dirinya mendapatkan kemampuan tersebut dari 3 dewa Hindu. Mendengar hal ini, para dokter dan ahli setempat melakukan observasi kepada Jani. Selama 15 hari, Jani menginap di rumah sakit untuk menjalani observasi tersebut. Benar saja, tak sehari pun Jani terlihat makan atau minum apapun. Dia juga tak pernah pergi ke kamar mandi untuk buang air. Dokter juga dibuat kebingungan karena mereka tak menemukan tanda dehidrasi atau perubahan fisik lainnya pada Jani. Kondisi Jani nampak baik-baik saja meski tak makan dan minum. Hingga kini dokter masih heran bagaimana mungkin Jani mampu bertahan hidup tanpa makan apapun. Padahal secara teori, manusia tidak mampu bertahan hidup tanpa makan dan minum selama 50 hari. Dokter serta peneliti belum mampu memecahkan misteri yang terjadi pada Jani. Namun, Jani mengatakan bahwa hal ini merupakan sebuah keberkahan yang diberikan dewa kepadanya. Kondisi langka tersebut berawal ketika usianya 7 tahun. Dia melakukan perjalanan untuk mencari pencerahan batin. Tak berapa lama, dia bertemu Dewi yang memberkahinya dengan kemampuan unik ini. Dia mengatakan bahwa bertahan hidup dengan makanan dan minuman lezat yang diberikan dewa langsung melalui tubuhnya. Dan akhirnya Prahlad Jani, pria India yang mengklaim dirinya tak pernah makan dan minum selama 70 tahun, akhirnya meninggal pada Selasa 26 Mei 2020. Prahlad Jani meninggal di usia 90 tahun. Menurut laporan AFP, Rabu 27 Mei 2020, pria yang acap menggunakan pakaian serba merah dengan cincin di hidung itu meninggal pada Selasa dini hari. Kediamannya di Desa Karada, negara bagian Gujarat, India. Dia meninggal Selasa dini hari di kediamannya karena faktor usia. Dia dilarikan ke rumah sakit lepas tengah malam, tapi dinyatakan meninggal oleh para dokter, kata Shetal Chaudhary, tetangga Prahlad Jani. Jenazahnya kemudian disemayamkan di kuil selama 2 hari, agar warga bisa memberikan penghormatan terakhir. Setelah itu, dia baru dikremasi pada Kamis. Semasa hidup, Prahlad Jani memang dikenal sebagai pria yang tak pernah makan dan minum selama puluhan tahun. Bahkan banyak media yang menyebut kalau dia sudah tak makan dan minum sejak 70 tahun lalu. Bagaimana rasanya ya tidak pernah makan dan minum selama 70 tahun? Apa mungkin sampai lupa rasanya makan dan minum? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan juga ke teman-teman kamu agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuannya.
Terima kasih, bye-bye.